BLT, sembako, mudik, pulang kampung, anggaran, carut marut, duduk corona. Ada pantun, Adrian? Ada, Kak. Bu Cek, ada pantun? Ada. Hajar! Ya Tuhan, dengarkan doa kami yang masih ada di rumah. Semoga corona cepat hilang, agar kita bisa hidup. Dan Bapak Rektor dan juga Bapak Profesor, paket data sudah tekor, jangan kasih nilai yang error. Komandan, Tuan TNI Polri, hormat kami setinggi tinggi. Kita dengar. Pelajar dan mahasiswa. Kenapa ya? Kuliah online sangat menyiksa. Dijanji kuota rektor di sana, tapi ternyata hanya wacana. Oi kakak para relawan, sudah menyemprot disinfektan, berharap ada kesadaran, orang-orang pada keluyuran. Bos, oi tuan bos pengusaha, lihat karyawan di PHK, agar omset tetap ada, lobby ke Pemda dan mau tetap. For you all. Oh corona, asalmu dari mana? Katanya dari Cina ataukah Amerika. Ku tak menyangka masuk ke Indonesia, semuanya kena dari kota sampai desa. Ada yang bilang ini konspirasi, ada juga yang bilang ini azab ilahi. Yang jelas dengarkan aspirasi ini, anggaran corona jangan dikorupsi. Warga harap sembako bukan hanya pidato, motivasi WHO yang sudah kuno. Pejabat punya moto, bantuan harus difoto, karena mereka bilang biar eksis toh. Iyo. Ya Tuhan, dengarkan doa kami yang masih ada di rumah. Semoga corona cepat hilang, agar bisa kita hidup tenang. Amin. Untuk netizen, oi Tuhan para netizen, kami hanya membuat konten dari kota sampai kabupaten. Jangan lupa share dan juga komen, dari kota sampai kabupaten. Jangan lupa share dan juga komen. PSDB, ketatkan. Longgarkan. Ketatkan, Bang. Longgarkan deh. Sudah, yang penting anggaran.